Program My Hackathon yang dilancarkan pada Oktober lepas bertujuan mengenalpasti kelemahan dalam perkhidmatan kerajaan dan mencari jalan penyelesaiannya dari perspektif orang ramai. 36 penyelesaian digital dan pemenang dipilih untuk program sulung itu yang akan digilap untuk memimpin proses pendigitalan perkhidmatan awam. Khairi berkata pandemik COVID-19 telah menjejaskan pelbagai sektor dan industri negara dan ini sekaligus mendorong kerajaan mengambil pendekatan secara inklusif dan menyeluruh. Pihak kementerian melihat bahawa pendekatan yang paling relevan dan berkesan untuk memastikan perkara ini dapat dicapai adalah melalui penggunaan teknologi dan penerapan digitalisasi dalam perkhidmatan awam. Tetapi persoalannya, bagaimana kita dapat mengumpul sebanyak mungkin idea-idea yang bernas dengan kadar yang segera? Kita memerlukan sebenarnya talent and brain bank yang ada dan tiada siapa yang lebih memahami permasalahan rakyat daripada rakyat sendiri. Melalui My Hackathon 2020, kerajaan dapat menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan usahawan dalam bidang teknologi negara terutamanya dalam kalangan belia. Khairi berkata demikian semasa acara finale and showcase My Hackathon 2020 yang disiarkan secara dalam talian di laman Facebook Kementerian itu pada Selasa.